Nelayan yang hilang ketika memancing dan menjaring ikan di Kuala Linggi, Alor Gajah, Melaka sejak Khamis lalu ditemukan lemas di 11.8 batu nautika dari muara perairan tersebut pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Borhan, 62 tahun, dari Taman Kuala Permai, Kuala Linggi Baru. Mayat ditemui nelayan tempatan sebelum menghubungi APMM. Sementara itu, Timbalan Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Melaka Negeri 9 di M5, Komander Maritim Azman Samsudin berkata, mayat dibawa ke Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kuala Linggi Alor Gajah menggunakan bot kilat 19 Maritim Malaysia bagi tujuan pengecaman. Seterusnya, mayat dibawa ke Hospital Alor Gajah untuk dibedah siasat. Pada Khamis lepas, hanya bot-bot fiber berwarna biru milik mangsa ditemukan nelayan di tengah laut sebelum ditunda ke jeti nelayan kampung Teluk Pasir Panjang.